3 Reliti Resep Ulin Community. Sebelumnya Reliti, jangan lupa subscribe ya channel Agus Kusdinar. Oke, mantap. Terima kasih, mantap dong. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kembali ke pertigaan Jalan Raya Baru Kadungara, tepatnya di seberang Kecamatan Kadungara atau seberang kantor Kecamatan Kadungara. Di sini saya kembali mencari orang-orang yang berbuat positif, terutama anak muda ya. Anak muda mudi ya. Dan sebelumnya saya pernah di sini bersama Irma Atakwa mengikuti berbagi takjil ya. Dan sekarang saya melihat kembali sekumpulan anak muda-mudi yang melakukan hal positif yang perlu ditiru. Komunitas apa? Tujuannya berbagi takjil untuk apa? Dan dari mana? Oleh karena itu, simak saja video ini sampai selesai. Saya sekarang berdiri membelakangi mereka yang lagi bermain alat musik tradisional angklung ya, kemungkinan angklung, tapi ini saya rasa bukan dari Jawa Barat ya, kalau yang saya tahu ini dari daerah Jogja. Tapi untuk lebih jelasnya, mari kita tanya saja kepada mereka. Ini dalam rangka lawan ya? Lagi ini Pak, bagi-bagi takjil. Bagi-bagi takjil, ya. Komunitas apa? Komunitas punya komunitas Reliti. Hah? Reliti, jadi anak biasa main, anak ini anak sekolahan. Ini Pak Gujuban, sama Pak Gujuban ya. Ini namanya seni apa? Pak Gujuban, seni angklung Jawa. Oh, angklung Jawa? Ya. Oh, dari Yogyakarta, angklung Yogyakarta. Ini dari mana, Kadungara semuanya? Enggak, dari beda-beda. Beda-beda, oh. Beda-beda, jauh-jauh. Oh, siap, mantap. Bagi rezeki di bulan Ramadan ini dengan mengadakan Jai Paguyuban ya, atau dengan angklung calung ya, karena ada penampilan angklung calung ya juga.
Di sini kami sebagai komunitas Reliti, Rasa Kulit Community. Sekian, wassalamualaikum. Kulit Community. Ya, Rasa Kulit Community. Reliti. Rasa Kulit Community. Jangan lupa subscribe ya channel Agus Kusdinar. Oke. Terima kasih. Hantar dulu. Sip. Demikian perjalanan saya di hari ini bersama komunitas Reliti Resep Ulin Community bersama alat musik angklungnya. Hatur nuhun, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.